Tes. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Gimana nih kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, Nobar doakan selalu sehat, rezeki lancar, tetap semangat menjalani hidup, dan tentunya makin semangat nontonin video-video Nobar. Kali ini, saya akan membahas sebuah alur film perbocilan duniawi dan perkungfuan duniawi yang berjudul Kung Fu Girl. Yah, kali ini jagoannya cewek lah ya. Film ini bercerita tentang anak perempuan yang selalu ditindas oleh teman-temannya. Namun suatu saat, dia... Daripada kebanyakan spoiler, langsung saja mari kita sama-sama nobar dan inilah alur ceritanya. Loh, kok gini sih bang? Ah, gaskan aja ya guys ya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Pada awal film, kita diperkenalkan dengan tokoh utama yang bernama Shannon. Shannon ini adalah siswa sekolah kungfu yang berada di Hong Kong. Shannon ini hidup dengan ayahnya yang berprofesi sebagai pemilik restoran dan pembuat game virtual. Namun, sejak ibunya meninggal, Shannon lebih memilih menjauhi ayahnya dan tinggal di asrama sekolahnya. Di sekolahnya, Shannon kerap dibully oleh teman-temannya, terutama murid kelasnya yang bernama Ricardo. Suatu hari, Ricardo dan kawan-kawan berada di restoran ayah Shannon. Mereka ngebacot tentang makanan di restoran ayah Shannon yang tidak enak dan berniat untuk tidak membayar alias makan gratis. Melihat hal itu, Shannon pun marah dan memaksa mereka untuk membayar. Karena kesal, Ricardo pun melempar uang ke lantai dan pergi begitu saja. Shannon mengambil uang tadi dan memberikannya kepada ayahnya yang tengah mengenakan kostum maskot restorannya kayak badut. Karena kejadian itu, Ricardo dan teman-temannya semakin menjadi-jadi untuk membuli Shannon. Mulai dari menghancurkan pakaiannya, membuat Shannon jatuh berkali-kali, dan meletakkan katak ke dalam makan siang Shannon. Karena tak mau dibuli terus-terusan, akhirnya Shannon pun menantang Ricardo untuk jotos-jotosan. Mendengar hal itu, Ricardo pun memberi syarat. Jikalau Shannon kalah, ia harus memotong rambutnya. Dan jika Ricardo yang kalah, ia akan memakai rok mini. Dan tanpa banyak cincong, mereka pun adu jotos. Namun Ricardo yang lebih tinggi ilmunya akhirnya bisa mengalahkan Shannon. Ricardo pun menyuruh Shannon untuk memotong rambutnya sesuai perjanjian di awal. Keesokan harinya, Shannon pergi ke sekolah dengan rambut pendek ala-ala JJ Citayem dan semakin diolok-olok oleh teman-temannya. Saat memasuki kelas, Ricardo memanggil Shannon dengan sebutan JJ Slebeu. Sontak, hal itu membuat Shannon ingin menjotos Ricardo. Namun, pertengkaran mereka pun dilerai oleh guru. Shannon kemudian dibawa ke kantor kepala sekolah dan mengadu perbuatan Shannon ke ayahnya. Sang ayah meminta maaf kepada pihak sekolah dan menyalahkan dirinya karena selama ini kurang mengawasi Shannon. Saat jam istirahat makan siang, Ricardo yang tak ada kapoknya kembali membuli Shannon. Namun, kali ini Shannon hanya ikhlas dan pasrah karena tak mau dipanggil oleh kepala sekolah lagi. Shannon pun gondok dan tak jadi makan siang. Saat sedang sedih, Shannon kembali mengingat momen bersama mendiang ibunya. Di sini terlihat ibu Shannon mengajarinya ilmu kungfu dan mengatakan perempuan tidak boleh lemah dan harus bisa melindungi diri sendiri. Singkat cerita, sang ayah menelpon Shannon dan memintanya pulang ke rumah pada hari libur. Setelah menelpon putrinya, sang ayah menelpon seorang investor dan memintanya datang untuk menguji game baru yang ia ciptakan. Pada hari libur, Shannon pun pulang dan bertemu dengan ayahnya. Sang ayah menanyakan apa yang terjadi kepada rambut Shannon. Namun, Shannon tak menjawab. Beberapa saat kemudian, Shannon malah pergi ke ruangan game ayahnya. Dan Shannon melihat kalung aneh di atas meja. Tak hanya itu, Shannon juga melihat dan memasangkan virtual game dan memutuskan untuk memainkannya. Begitu Shannon memakainya, dia memasuki dunia virtual dan berada di Hong Kong pada zaman dahulu. Tiba-tiba, sekelompok orang menyerang Shannon. Tetapi, karena ilmu kungfu miliknya, Shannon bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tak lama setelah itu, Shannon juga menyadari jikalau rambutnya kembali panjang.
Kemudian, pandangan Shannon tertuju pada Ricardo yang mengenakan pakaian zaman dulu yang sedang bertarung dengan musuh. Ternyata, orang yang Ricardo lawan adalah perampok makanan dari rumah seorang petani. Melihat hal itu, Shannon terkejut bahwa Ricardo melakukan hal yang baik di dunia virtual. Kemudian, pemimpin perampok yang bernama Norman ikut maju untuk menghajar Ricardo. Namun, Ricardo bocah OP pun mampu menyingkirkannya dalam hitungan menit. Setelah pergelutan duniawi, Shannon yang penisirin akhirnya mengikuti Ricardo dan bertanya bagaimana dia bisa masuk ke dalam game ini. Ricardo pun menjawab kalau dirinya adalah tokoh dalam game, bukanlah Ricardo yang Shannon kenal. Dia juga memberitahu tentang adik kakak perampok yang sangat kuat, yang bernama Norman dan Tyson. Mereka telah mengumpulkan dan melatih pasukan untuk merampok persediaan makanan dari orang-orang miskin. Oleh karena itu, Ricardo melindungi orang-orang di kotanya. Ricardo menambahkan, Norman yang baru saja dikalahkan suatu saat akan datang lagi bersama saudaranya. Di tempat lain, Tyson sangat marah karena ada yang menghajar Norman. Tyson akhirnya mengirim beberapa anak buahnya untuk melumpuhkan Ricardo. Di sisi lain, Shannon diajak ke perguruan seni bela diri. Shannon terkejut karena dunia game mirip dengan orang-orang yang ada di dunia nyata. Sampai-sampai kepala perguruan di game pun sama persis dengan kepala sekolah Shannon yang asli. Ricardo menjelaskan pada teman-temannya jikalau Shannon adalah orang asing dan tak mempunyai tempat tinggal. Mendengar hal itu, kepala perguruan pun mengizinkan Shannon untuk tinggal di perguruan tersebut. Singkat cerita, tiba-tiba Ricardo jatuh sakit dan pingsan. Teman-teman Ricardo pun membawanya ke seorang petugas medis yang terkenal yang bernama Aries. Saat Ricardo sudah sembuh, ia mengajak Shannon untuk berjalan mengitari desa. Mereka menemukan gedung tua dan melihat orang yang sedang menyendiri. Tak lama setelah itu, Aries muncul dan menjelaskan bahwa pria itu adalah ayahnya yang telah menyendiri di gudang selama setahun. Usut punya usut, ayah Aries adalah seorang pendekar kungfu yang membantu warga desa untuk menangkap perampok. Namun, setelah kematian ibu Aries, ayah Aries jadi depresi dan memutuskan untuk menyendiri di dalam gudang. Singkat cerita, Shannon yang tinggal di perguruan kungfu pun mempelajari berbagai teknik seni bela diri yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Shannon dan Ricardo terlihat berlatih bersama dan saling mengajarkan jurus satu sama lain. Pada suatu saat, penduduk desa virtual mengalami kelaparan karena banyak makanan yang dicuri oleh perampok. Oleh karena itu, pada suatu malam, Shannon dan kawan-kawan pergi ke rumah perampok untuk mencuri kembali persediaan makanan mereka. Yishuxiang, shumen. Namun naas, aksi mereka ketahuan dan para perampok akan menyerang mereka. Namun, Aries mengorbankan diri untuk menghadapi para perampok agar teman-temannya bisa kabur. Keesokan harinya, Shannon meminta kepala perguruan untuk menyelamatkan Aries yang tengah ditangkap. Tetapi, ia menolaknya karena Aries melakukan tindak pencurian yang bertentangan dengan aturan perguruan itu. Karena tak mendapat pertolongan, Shannon pun pergi untuk meminta bantuan dari ayah Aries yang depresi. Di sini, Shannon pun bercerita kalau dirinya juga telah kehilangan ibunya. Shannon menasihati ayah Aries untuk memulai hidup baru dan tidak larut dalam kesedihan. Mendengar hal itu, semangat ayah Aries pun kembali berkobar dan segera menyelamatkan putrinya. Ayah Aries, Shannon, dan kawan-kawan akhirnya menyerang markas perampok untuk menyelamatkan Aries.
Melihat para anak buahnya kalah, Tyson pun marah dan akan merencanakan penyerangan ke perguruan tempat Shannon dan Ricardo. Ricardo pun takut kalau Tyson akan membawa anak buahnya dengan jumlah yang sangat banyak. Namun, Shannon mencoba berpikir jernih dan mengira semua yang terjadi adalah sebuah game. Dan game pasti memiliki petunjuk untuk membuat pemain bisa menang. Kemudian, Shannon pun ingat kalung aneh yang ada di kantor ayahnya. Dan menyimpulkan kalau kalung tersebut mirip dengan kalung yang dipakai para anggota perampok. Tak lama setelah berdiskusi, Tyson bersama pasukannya menyerang perguruan. Kepala perguruan dan murid-muridnya melawan geng perampok dengan sekuat tenaga. Di tengah pertempuran, Shannon memperhatikan kalung dari anggota geng perampok. Namun naas, saat mencoba mengambilnya, Shannon harus game over dan kembali ke dunia nyata. Untungnya, Shannon masih memiliki satu kesempatan lagi untuk kembali ke dalam game. Dan Shannon memakai kembali VR yang ada untuk kembali ke dunia virtual. Tak menyia-nyiakan nyawa terakhirnya di game, akhirnya Shannon berhasil merebut kalung dan membukanya. Setelah dibuka, ternyata kalung itu berisi foto ibu Shannon. Dan tak lama setelah itu, semua pasukan perampok mendadak hilang bak ditelan bumi. Dan hanya menyisakan Tyson, si raja terakhir. Karena ulti yang dipelajari di perguruan, Shannon pun bisa memenangkan pertarungan melawan Tyson. Setelah game tamat, Shannon berpamitan dengan Ricardo jikalau dirinya akan kembali ke dunia nyata. Shannon yang kembali ke dunia nyata ternyata sedang diawasi oleh ayahnya dan seorang calon investor. Investor tersebut sangat terkesan dengan game yang dibuat ayah Shannon. Dan ia menawarkan untuk menanam modal 10 juta yuan untuk game virtual tersebut. Singkat cerita, di dunia nyata akan diadakan kompetisi kungfu tingkat nasional. Shannon dan Ricardo telah didaftarkan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Pada hari kompetisi, Shannon merasa sedih karena ayahnya tidak hadir dalam turnamen kungfu tersebut. Tak mau larut dalam kesedihan, Shannon pun memutuskan untuk tetap semangat dan berjanji akan mengeluarkan semua kemampuannya. Shannon dan Ricardo mendominasi turnamen hingga mereka memasuki babak final dan akan saling berhadapan. Kini, pertarungan final Shannon versus Ricardo dimulai. Lagi-lagi, karena kalah level, Shannon pun tersungkur dan mau KO. Namun, sang ayah datang menggunakan kostum restorannya untuk menyemangati Shannon. Melihat hal itu, semangat Shannon kembali berapi-api dan bangkit melawan Ricardo. Shannon pun mengingat kembali jurus-jurus yang ia pelajari ketika berada di dalam game virtual dan mencoba menerapkannya pada pertarungan itu. Dan benar saja, Shannon yang memakai jurus dari dunia virtual mampu menumpangkan Ricardo dan menjadikan dirinya sebagai pemenang turnamen kungfu tersebut. Film ditutup dengan adegan perdamaian antara Ricardo dan Shannon. Perdamaian itu juga menjadi akhir dari semua tindak bully yang ada di sekolah kungfu itu. Dan film pun selesai. Nah, itu dia film dunia perbocilan yang sedang memperdalami ilmu kungfu. Hebat ya, usia muda sudah menjadi ahli kungfu.
kalau umur segitu dulu, saya masih menjadi beban orang tua. Film ini juga mengajarkan kita sesuatu, yaitu agar tidak meremehkan perempuan dan untuk tidak meremehkan siapapun. Karena ketika kita meremehkan orang, maka akan terjadi karma. Bisa saja kelak kita akan diremehkan oleh orang lain juga. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua teman kalian. Sampai jumpa di video nobar selanjutnya. Kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, saya buru-buru, saya kabur dulu ya guys ya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.